Lebih 34,000 graduan lepasan kolej komuniti berjaya ditempatkan dalam pasaran pekerjaan tempatan. Sejak kolej tersebut diwujudkan, 1.6 juta graduan dilatih dalam pelbagai bidang kursus jangka pendek dan jangka panjang. Lepasan institusi kemahiran tersebut kini banyak mendapat tawaran peluang pekerjaan pihak industri dan juga lain-lain syarikat besar yang memerlukan pekerjaan separa mahir dan mahir. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan, Dato' Amir Mat Nor, 66% graduan menembusi pasaran kerja tahun 2011 dan meningkat kepada 94.2% tahun lalu. Jadi kita kalau dapat melahirkan graduat yang berkeboleh pasaran tinggi, menunjukkan kita memenuhi keperluan industri. Jadi memang kita set target dia melebihi ekspektasi 85%. Jadi kalau dia turun pun kita akan memenuhi dia punya sasaran tersebut. Dato' Amir bercakap kepada media selepas majlis Convocation Kolej Komuniti Negeri Terengganu, Pahang dan Kelantan 2015. Majlis disempurnakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Jailani Johari.